penampakan dari kenari F1-nya ya, gacor banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat kita, semoga hari ini masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur dan dipermudahkan rezekinya. Untuk kesepanan kali ini saya akan mencoba review harga burung kenari ya, di kios Pak Haji Kusro, Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk letak lokasinya ada di lantai 1. Yuk langsung saja kita menuju ke kios Pak Haji Kusro. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana kabarnya ini Pak Haji? Alhamdulillah, kesinilah. Alhamdulillah, baik ya. Untuk hari ini stok kenarinya gimana Pak Haji? Alhamdulillah nih ada banyak ini. Ada banyak banget ya. Lumayan ada pilihannya. Ada pilihannya, mulai dari loper, SPR, AF ini ada semua, SPR juga ada. SPR itu semprol yang pastinya Pak Haji ya. SPR semprol di atasnya loper, di bawah AF. Oh, tempat Pak Haji semprol. Tempat Pak Haji semprol, ini kenari dari kios Pak Haji Kusro. Misalnya ada tukar tambah gimana Pak Haji? Tambah bisa, tidak apa-apa, dilihat dulu. Asal bisa ya, nambahnya. Asal cocok nambahnya. Untuk kirim-kirim Pak Haji? Kirim-kirim ya untuk daerah Jakarta sih bisa, tapi kalau luar Jakarta belum bisa. Hanya untuk wilayah Jakarta ya, ya. Atau Jabodetabek? Bisa COD Pak Haji? Ya. Kita COD ya. Oke, langsung saja kita review harga burungnya Pak Haji ya. Oke, untuk pantauan yang pertama kali ini ada kenari loper bahan ya. Untuk loper bahannya kena berapa Pak Haji? Untuk loper bahannya di sini Rp125.000. Untuk jenis kenari loper warna cerah bosku ya. Inilah penampakannya dari burung kenari loper yang warna cerah untuk kenari bahan. Ini jenis kelaminnya jantan atau betina Pak Haji? Yang itu masih campuran. Masih campuran ya. Ini untuk yang pisan jaminan jantan penuh ya. Untuk harganya kena berapa Pak Haji? Untuk harganya Rp150.000. Yang kenari bahan loper sudah positif jantan ya, seleksian ya atau pilihan. Untuk yang bawahnya ini Pak Haji, ini juga masih campuran. Masih campuran ya, ini harga 125 ya. Ini untuk 125-nya ya, untuk kenari bahan loper warna cerah. Masih hangat baru nyampe. Ini juga terpantau untuk kenari loper bahan yang warna cerah ya, untuk stoknya aman banget di kios Pak Haji Kusro, Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya untuk kenari loper bahan yang jenis SPR ya Pak Haji. Semprol. Semprol ya. Untuk SPR itu gimana Pak Haji? SPR itu jaminan jantan, di atasnya loper, di bawah AF. Di atas loper, di bawah AF ya. Tentunya bodinya lebih gedean dikit ya. Beda jauh. Beda jauh ya. Kelaminnya jantan atau betina ini? Jantan. Jantan ya. Sudah jaminan ya. Sudah jaminan, sudah seleksian. Sudah seleksian. Mantap sekali. Untuk para kicau mania yang lagi cari burung kenari bisa langsung merapat ke kios Pak Haji Kusro, Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Inilah penampakannya ya, untuk kenari SPR-nya. Mantap sekali. Untuk harganya kena berapa ini Pak Haji? Yang SPR bisa 150. Untuk kenari bahan SPR-nya harganya Rp150.000 ya. Sudah jaminan jantan. Sudah seleksian. Tentunya bergaransi bosku. Selanjutnya terpantau juga ada kenari bahan warna panda.
Untuk kenari bahan warna panda harganya kena berapa Pak Haji? 150. Untuk harganya Rp150.000 ya? Ya. Untuk kenari bahan warna panda. Ini jenis apa Pak Haji? Ini SPR. SPR. Warna panda Rp150.000. Untuk jenis kelamin? Dijamin jantan. Dijamin jantan ya. Mantap sekali. Selanjutnya terpantau juga untuk kenari F1 jadi ya Pak Haji ya? Iya, gacoran. Gacoran tapi belum pisahan ini ya? Belum sempat dipisah. Belum sempat dipisah. Untuk harganya kena berapa Pak Haji? Rp750.000. Untuk harganya Rp750.000. Untuk kenari F1 gacorannya. Warna masih ada pilihan Pak. Ini warna bebas Pak Haji ya, bebas milih ya. Bebas. Harganya Rp750.000, warna bebas milih. Yang sudah pisan ada Pak Haji? Ini juga ada, terpantau kenari F1-nya ya, yang sudah pisan. Untuk warna panda ini Pak Haji ya? Warna panda. Warna panda, lebih mantap. Nah, untuk kenari F1-nya bosku. Ini sudah pasti bunyi Pak Haji ya? Oh, 1000%. 1000% jamin penuh ya. Enggak bakalan kecewa. Ada juga untuk yang warna bonnya ya. Posturnya juga lumayan gede ini ya. Oh, lah ekor pasti lah, bos. Dan sudah pasti gede. Panda ada 2 ekor. Ini panda ya. Ada 2 ekor Pak Haji ya. Cuman 2 ekor aja. Cuman 2 ekor ya. Panda. Susah banget untuk jenis warna panda F1-nya. Harga sama Pak Haji ya. Harga masih sama. Rp750.000. Untuk jenis kenari F1 atau F1. Selanjutnya ada juga untuk kenari loper yang gacoran ya. Untuk kenari loper gacorannya harga berapa Pak Haji? Rp325.000. Warna bebas milih Pak Haji. Bebas milih. Inilah penampakannya dari sebagian stok kenari yang jenis loper gacoran. Pokoknya tinggal pilih bosku ya untuk kenari loper gacorannya. Warna juga macam-macam ini ya, ada warna bon, warna kuning, ada juga warna hijau botol. Inilah penampakan dari kenari F1-nya ya, gacor banget ya. Oke, untuk teman-teman Kecomania yang lagi cari kenari F1 gacorannya bisa langsung merapat ke kios Pak Haji Busro. Inilah pantauan untuk kenari F1 warna panda, gacor banget. Pokoknya nggak bakalan kecewa. Dijamin puas Pak Haji ini ya. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi, mantul banget. Selanjutnya ada juga untuk kenari yang jenis apa ini Pak Haji? Agak gedean sedikit ini. Ini yang SPR ya. SPR. Untuk SPR-nya yang gacoran kena berapa Pak Haji? Rp170.000. Untuk harganya Rp370.000. Untuk jenis kenari SPR yang gacoran. Untuk lebih puas bisa langsung datang saja ya, bisa didengar suaranya, pokoknya tinggal pilih, mantap, tinggal comot. Nah, ada juga untuk yang Star Blue, untuk jenis SPR. Harga berapa Pak Haji? Untuk Star Blue-nya SPR Rp400.000. Yeah.
Untuk pantai selanjutnya ada juga untuk kenari yang jenis AFS ya. Untuk kenari jenis AFS kena berapa ini Pak Haji? 400 ribu. Untuk harganya 400 ribu rupiah ya. Gacoran ya. Inilah penampakan dari jenis kenari AFS gacoran. Yang Star Blue ini juga sama Pak Haji ya, AF ya. Harganya sama juga. Sama. Harganya sama juga betul ya. 400 ribu rupiah. Ini juga ada kenari AF-nya ya, warna bon. Ada juga untuk warna putih, SPR ya. Harganya berapa Pak Haji? 375 ribu rupiah. Ini terpantau juga untuk kenari AFS-nya yang gacoran betul ya. Burung gacor banget jenis kenari AFS-nya. Pokoknya tinggal pilih, halo-halo dulu juga bisa. Untuk pantauan selanjutnya tersedia juga untuk kenari betina yang AF ya. Burung juga gede-gede Pak Haji ya. Ini juga siapan atau masih muda? Sudah mapan semua itu. Sudah mapan semua ya, sudah siap ya. Untuk harganya kena berapa Pak Haji? 220. Untuk harganya 220 ribu rupiah. Warna? Campur pilih. Tinggal pilih ya. Untuk stoknya juga aman banget ini ya, baru turun ya. Burung juga gede-gede. Ini yang Evan ini. Oh ini cewekan Evan ya. Cewekan Evan kena berapa Pak Haji? Untuk cewekan Evan-nya 270 ribu rupiah. Selanjutnya terpantau juga untuk cewekan loper ya. Untuk cewekan loper harganya 180 ribu rupiah ya. Untuk jenis kenari loper siapan, sudah siap produk. Ini juga ada ya, sebagian stoknya untuk cewekan lopernya harga Rp180.000. Tinggal pilih warna, pokoknya posisi sudah siap produk. Yang lagi pengen ternak kenari, cari cewekan bisa halo-halo sama Pak Haji Busro ya, atau datang langsung ke Pasar Burung Pramuka juga bisa. Letaknya ada di lantai 1 kios Pak Haji Busro. Oke, sekian dulu bosku untuk informasi harga burung kenari ya di kios Pak Haji Busro, Pasar Burung Pramuka, lantai 1 Matraman, Jakarta Timur. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.